awalnya pijat, berakhir ke hubungan badan. Hingga rumah tangga artis ini retak. Pemirsa, sebelum lanjut alangkah baiknya jika Anda menekan tombol subscribe serta tanda lonceng notifikasi. Agar Anda tidak ketinggalan berita Indonesia selanjutnya. Jika sudah, mari kita simak. Di balik popularitas dan sorotan kamera, sejumlah selebritis ternyata menyimpan cerita kelam yang tak ingin disorot publik. Mungkin ini pula yang dirasakan oleh artis cantik yang satu ini. Rumah tangga yang telah ia pertahankan sejak bertahun-tahun justru kandas sebab kehadiran orang ketiga. Parahnya lagi, orang ketiga tersebut justru datang dari keluarganya. Ya, percaya tak percaya, ia mendapati bukti perselingkuhan sang suami dan ibu kandungnya sendiri. Artis cantik ini akhirnya terpaksa mengikhlaskan pernikahannya retak demi kewarasan batinnya. Lalu siapakah sebetulnya sosok artis ini? Dia adalah Jiang Ping, aktris cantik asal Taiwan. Awal mula Jiang Ping curiga karena perubahan sikap dari sang suami. Ia merasa ada yang kurang dari pasangannya. Mulai dari kurang perhatian sampai kurang menunjukkan rasa cinta. Perubahan tersebut dirasakan artis terkenal itu sesudah 7 tahun usia pernikahan. Hal itu pun membuat Jiang Ping tak tinggal diam. Ia mendatangi seorang peramal untuk menerawang sang suami. Kemudian, ia pun terkejut mendengar ucapan si peramal. Si peramal menyebut suami Jiang Ping selingkuh dengan wanita lain. Hal tersebut mengusik Jiang Ping. Pada akhirnya, ia pun memberanikan diri untuk bertanya pada sang suami. Rupanya hal yang tak disangka-sangka pun terlontar dari mulut sang suami. Suami mengakui telah selingkuh dengan mertua. Akhirnya, Jiang Ping pun memutar otak untuk mempertahankan rumah tangganya. Ia kemudian memilih pindah rumah dengan suaminya. Namun, artis terkenal itu malah mendapatkan perlakuan tak menyenangkan. Sang suami malah terus memorotinya. Ia diminta agar memberikan uang yang lebih banyak. Hal tersebut membuat Jiang Ping muak. Waktu itu, ia pun berniat untuk mengajukan cerai. Namun, suaminya justru tak mau. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan tanda lonceng notifikasinya.